Assalamualaikum bos, selamat siang. Kembali lagi bersama kita di channelnya Bang Heri. Oke bos, jadi di konten kita kali ini Bang Heri perunding lagi bos. Ini yang akan Bang Heri perunding, kalian tengok sendiri nih. Kenapa dibiarkan gondrong? Padahal buahnya muter bos, bibitnya bagus ini bos. Kenapa dibiarkan gondrong semua kayak gini ya bos ya? Oke bos, Bang Heri akan bersihkan ini yang gondrong. Pokoknya jadi mantap ini sawitnya kalau udah diperunding nanti bos ya. Ini kita potong dulu bos, biar nggak kena tangan. Eh, ini kena. Ini nanti langsung kita susun bos ya. Wih, banyak empuk bos. Tapi sayang ini ada pakisnya ini, bikin nggak kelihatan nih pelepannya. Suaranya bos, wih, enak suaranya bos. Apa nih pakis? Kalau yang empuk-empuk kayak gini bos, kita nggak perlu pakai tenaga bos. Wih, gila, enak bos. Tinggal kita sorong-sorong aja gini bos. Ada kayu juga nih ganggu. Gila, enak bener eh. Kayak kita jumpa-jumpa ikan gitu di air. Ada perondolannya. Coba empuk kayak gini semua bos ya. Kalau empuk kayak gini semua sehari dapat banyak kita bos, berapa pokok beratus berasa. Tapi lama juga bos, susunnya itu yang lama. Kayunya busuk turun. Tidak kontrol lagi.
habis buah busuknya. Oke bos, udah cukup begini aja bos ya. Saatnya kita menyusun pelepah dulu bos, karena ini biar tambah bagus kalau kita susun. Kalau nggak disusun kayak gini jadi berantakan, kita lihat bos. Banyak semut juga ini di pelepahnya ini. Belum putus ternyata ini bos. Nanti kita potong lagi bos. Ya kelihatan tadi ternyata.
mana kamu, woi? Tuh. Baru putus. Oke, Mas. Kan tengok sendiri nih, selesai di perunding, sudah disusun juga nih. Jadi bagus tuh. Enak gitu kan. Kita lihatnya tambah mantap, kinclong pokoknya. Nih, mau lihat, Mas. Nih. Tipisan matanya nih. Oke, Bos, terima kasih yang udah menonton. Kalian tengok sendiri, selesai diperunding dan selesai disusun. Pokoknya sawitnya jadi bagus semua. Dan sampai jumpa di konten kita berikutnya. Mantap, Bos.